Ya teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali cuy di channel ini. Udah lama kita nggak buat konten ya teman-teman ya, karena ya lagi memang nggak ada yang rame di TikTok, nggak ada yang rame di YouTube, nggak ada yang rame di Instagram, apalagi ya kan, ya selain demo minyak goreng ya kan. Oke cuy, karena udah lama kita nggak buka TikTok, jadi aku pengen lihat apa yang sedang terjadi sama bocil masa kini ya kan, anak kopi shop masa sini ya kan. Oke, seperti biasa sebelum mulai ke videonya, kalian subscribe dulu channel ini, like, komen, dan share pada teman-temannya. Oke, let's go ya. Buka TikTok ya teman-teman, Triswaka dan Zidan ya. Loh, ini lagu kangen Den ya. Zidan kenapa? Kayak sedang nahan tertawa ya. Loh, apa yang salah? Oh, mereka niruin suara Andika. Wah, sayang sekali. Sayang sekali. Wah, sayang sekali ya teman-teman. Ini lagunya Kangen Band. Kangen Band itu jaya pada masanya, dan sampai sekarang dia itu legend ya teman-teman. Andika, Kangen Band, Dodi dan kawan-kawan itu gila. Skillnya luar biasa. Andika, Kangen Band itu suaranya top banget ya teman-teman. Khas banget, dan lagu-lagu mereka itu lagu-lagu mereka itu hits ya teman-teman. Dari dulu sampai sekarang ya teman-teman. Ya, aku nggak mau ikut berkomentar terlalu banyak ya teman-teman. Kalian lihat sendiri videonya isinya bagaimana ya teman-teman. Ya, kalau menurut aku sih, aku di timnya Andika, Kangen Band lah yang pasti ya kan. Kita lihat lah teman-teman, apa pendapat orang-orang tentang video ini ya kan. Tidur yang kau tancapkan di hati ini ini orang Indonesia kalau ngomong kritik memang pedas ya teman-teman. Orang Indonesia itu kalau ngomong kritik itu ya pedas ya teman-teman. Pedas banget ya kan. Nah, ini apa lagi nih? Saya mau menginformasikan kepada seluruh pengunjung, toko kami telah ditutup untuk umum. Kami atas nama manajemen dan staff mengucapkan terima kasih atas kunjungan Anda. Suaranya sih gitu bos. Pastikan tidak ada barang yang tertinggal di rek kasir maupun konter penitipan. Terima kasih dan selamat. Mantap sih suaranya bisa gitu. Aku sih kangen Ben. Tuh kan. Why aku hilang? Dan why aku hilang? Dan why? Itu kan aku memang bener-bener luar biasa sih Indonesia kalau nyinyirnya itu nomor satu ya kan, Asia Tenggara ya kan. Netizennya banyak belain Andika nih teman-teman, yang pasti aku di timnya Andika ya kan, legend ya kan. Loh. Tuh kan aku bener-bener ya teman-teman, Indonesia kalau nyinyirnya luar biasa sih ya kan. Ya aku nggak tahu sih videonya, kita nggak tahu ya kan kejadiannya seperti apa, cuman ya netizen ini sudah berkomentar terlalu jauh ya teman-teman. Bahkan ada timnya sudah, tim Triswaka atau Zidan ya kan, dan timnya Kangen Band. Ya aku ada di timnya Kangen Band ya kan. Ya, yang pasti Kangen Band itu karyanya bagus ya teman-teman. Mereka bukan cover-cover, mereka benar-benar menciptain karya yang benar-benar bisa dinikmati sampai sekarang ya kan. Aku yakin kalian yang nonton video ini juga hafal lagu-lagu mereka ya kan. Kenapa di McD atau di Burger King banyak cogan, cok? Which, jangan salah mbak, di situ tempat mangkalnya para cogan cari cogan. Benar, benar, benar. Gue ceritanya makan di situ, gue duduk.
Nah, gua karena orangnya humble kan, ya ada orang datang benar ini gue, benar. Silahkan. Nah, dia akhirnya minta WA, minta IG ya. Karena gua orangnya humble, gua ya, kasih okay. Dong. Besoknya tapi di DM. Bang, sorry ini yang kemarin. Abang semi apa oke? Gua jawab dong. Ya tahu, gua bukan pecinta anime. Terus gua untungnya punya nih apa namanya teman yang kompi palium gambreng, gua tanya, "Cuk, ini bagian dari lu bukan?" Gua tanya gitu. Iya. Iya katanya. Bang, kebang. Fix. Di situ cogan cari cogan, hati-hati. Anjir, makanya aku seneng di kamar kan nonton anime, bos. Ketemu lagi dengan saya. Iya. Kebodohan dari seorang wanita ya. Adalah membeli pakaian yang mahal. Bener. Untuk memikat para lelaki. Sedangkan lelaki suka wanita yang tidak berpakaian. Ini tidak. Ini pantunnya gimana sih, bos? Ah, parah. Jadi bingung ya kan. Lanjut deh. Iwan! Mudik! Iwan! Mudik! Iwan! Mudik! Apaan sih? Jangan lupa bawa kasur. Ya. Dari mana datangnya cinta? Iya. Dari Facebook turun ke WA. Oke. Dari mana datangnya kecewa? Pas jumpa wajahnya beda. Iya. Jokes mama memang beda ya kan, bos. Memang beda sih mama ya kan. Oke, teman-teman ya. Aku gak mau ikut masalah ini ya, teman-teman ya. Masalah Zidane dan calon bandnya teman-teman. Jadi kalau milih, aku milih kangen band lah, suaranya bagus ya kan, ciri khasnya melekat gitu, lagu-lagunya keren gitu sampai sekarang ya kan, masih enak dinikmati dan mereka itu legend ya kan, terlepas dari berbagai masalahnya Andika, aku nikmati karyanya ya kan. Oke, semoga masalah itu cepat selesai dan kangen band makin terkenal, dikenal anak-anak bocil zaman sekarang ya kan. Oke, cukup video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua. Jangan lupa subscribe dan like, komen, dan share pada teman-teman. Kita menuju 100.000 subscriber. Ya kan?